Kegiatan saya kalau awalnya dimulai dari jam 2:30 itu mengumandangkan azan awal. Terus dilanjutkan dengan ya membersihkan bagian dalam masjid, juga diantaranya ya menyalakan lampu, juga membersihkan bagian halaman yang tadi belum sampai dibersihkan. Terus untuk rutinitas itu dimulai lagi setelah sholat asar, sekisaran jam 3:30 lah mulai. Itu untuk pembersihan sore hari kan. Jadi ya segitulah kegiatan yang saya jalani di masjid ini.